jemaah sekalian, dalam dakwah, menyampaikan kebenaran, mengajak orang kepada kebaikan, kita akan mendapati berbagai macam kesulitan di jalannya. Dan subhanallah, setiap orang yang beriman, setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tidak boleh dia mencukupkan dengan yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah berpuasa, yang penting saya sudah membaca Al-Quran. Tidak boleh. Kalau sudah sholat, ajak orang yang belum sholat. Kalau sudah berpuasa, ajak orang untuk berpuasa. Ingatkan orang untuk berpuasa. Ingatkan orang untuk membaca Al-Quran. Dakwah Islamiyah ini bukan hanya untuk orang-orang yang belajar ilmu agama, tapi kepada setiap orang yang mengatakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Jalan apa? Ad'u ila Allah 'ala basirah. Jalan dakwah. Aku mengajak manusia di atas petunjuk, di atas ilmu yang jelas. Tidak hanya sekedar mengajak manusia, tapi mengajak manusia sesuai dengan apa yang kita ketahui. Mengajak manusia sesuai dengan apa yang kita ilmui. Kalau kita belum ilmui, jangan dulu bicara tentang perkara tersebut. Makanya lihat jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku kepada orang lain meskipun cuma satu ayat. Kenapa Nabi sebutkan cuma satu ayat? Karena beliau inginkan sampaikan dariku apa yang sudah kita ilmui. Kalau kita tidak ilmui, jangan berani sampaikan, karena bisa saja kita keliru dan salah, orang lain menyangka itu benar, akhirnya mereka amalkan. Balighu anni walau ayah. Ada satu orang, ya, orang Eropa, setiap habis sholat dia berdiri di depan masjid, kemudian dia membacakan surat Al-Fatihah 7 ayat. Dia sampaikan surat Al-Fatihah 7 ayat. Kemudian ada orang yang bertanya, kenapa kamu selalu lakukan itu? Dia katakan, tidakkah kalian mendengarkan hadis Nabi SAW, "Balighu anni walau ayah"? Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Dan sekarang saya setelah masuk Islam, saya menghafal 7 ayat, bukan hanya satu ayat, 7 ayat surat Al-Fatihah. Sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Karena dakwah ini bukan hanya dipikul, ya, dibawa, diusung oleh seorang ustaz yang belajar ilmu agama, tidak. Setiap kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu basirah yang jelas. Baik, siapa yang melakukannya jemaah sekalian? Apakah Nabi Muhammad saja yang Allah perintahkan? Allah katakan, ana wa manittaba'ani. Yang ada di atas jalan dakwah ini adalah aku, kata Rasulullah, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan siapa saja yang mengikuti diriku. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang mau menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka dia harus menjadi ummatud da'wah, umat dakwah, mengajak orang kepada kebaikan.